Dilansir dari bola.com, Newcastle memutuskan untuk mendekati AC Milan untuk membahas kesepakatan Sandro Tonali. Kesepakatan ini membuat penggemar Rossoneri patah hati karena ia sangat dicintai oleh fans. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini mengakui ada beberapa penyesalan, namun Mancini meyakini bersaing di Liga Inggris akan membuat Tonali berkembang secara teknis. Banyak yang percaya bahwa Tonali tidak akan dijual jika Maldini masih ada di tim. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.